Kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo, mengaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Masih bersama saya dan ditemani oleh adik-adik kita dari Pusat Bimbingan Ilmu Al-Quran Intensif, yaitu Bilqis Center. Baik, ya. Kita lanjutkan. Ya. Tadi huruf H, sekarang huruf Ya. Ya. Kemudian akhirnya Lutfi, silakan baca. Ya, yi, yu, bay. Yu yai yan yai na min al muyni mai yai yan ya. Ada kepleset sedikit ya. Biasa untuk latihan begitu ya. Jangan khawatir, kita ulang kembali. 1 2 3. Yai yu bai yu yai yan yai na min al muyni mai yai yan ya. Iya. Ini bukan ayat Al-Qur'an. Tapi mempraktekkan, mengkondisikan ayat dari berbagai macam kondisi tanda baca. Di hampir semua tanda baca, praktekkan di sini. Ya. Supaya apa? Supaya lancar. Ini kalimatnya kalau pemirsa, adik-adik, semua yang menonton di sini, itu menyimak dari awal hingga akhir, kalimatnya tidak berubah. Hanya diganti hurufnya saja. Ya, yi, yo, bayi. Yu yai yani yai na minal muini mai yai yani ya. 1 2 3. Yai yu bai yu yai yani yai na minal muini mai yai yani ya. Nah, sekarang kembali kepada surat Al-Ikhlas ya. Perhatikan ya. Jadi ini adalah ayat yang ujungnya panjang. Berapa harokat? 6 harokat ya. Sekarang ya, rumusnya dibaca satu orang, kemudian ayatnya dibaca dua orang. Siap semuanya? Rumusnya itulah akhirnya Lutfi, kemudian ayatnya dibaca Ridho dan Nazila. Yuk, 1 2 3. Dua gapat manam jufan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali. Dua gapat manam jufan. Qul huwallahu ahad. Bagus. Dua gapat manam jufan. Bagus. Allahus Samad. Bagus. Tua gapat manam juhpan. Lam yalid walam yulad. Tua gapat manam juhpan. Walam yakullahu kufuan ahad. Jadi di rumah boleh berlatih kakak dengan adik, anak dengan orang tua dengan anak. Kita coba sekali lagi ya, biar matang ya. Sekarang rumusnya dibaca oleh Ridho ya, yang dibaca dengan ayatnya berdua, ya, Lutfi sama Nazila. Siap? 1 2 3. Ridho baca. Tua gapat manam juhpan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, lanjut. Tua gapat manam juhpan. Qul huwallahu ahad. Lanjut. Tua gapat manam juhpan. Allahus samad. Berarti bukan O tapi A. Allahus samad. Allahus samad. Rumus. Tua gapat manam juhpan. Lam yalid wa lam yulad. Naik di atas dong. 1 2 3. Lam yalid wa lam yulad. Nah. Tua gapat manam juhpan. Wa lam yakun lahu kufuan ahad. Luar biasa. Pemirsa, TV-mu dimanapun Anda berada, adik-adik, kakak-kakak, orang tua, betapa indah bila Al-Quran itu senantiasa dibaca keluarga. Saling belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka beruntunglah keluarga ini kalau di dalamnya banyak dibacakan Al-Qur'anul Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyindir
kepada orang yang di rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Itu diibaratkan sebagai maqabir, kuburan-kuburan. Mana dalilnya? La taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan-kuburan. Tahu kuburan? Kesannya angker, serem. Tidak ada orang yang mau berlama-lama di dalam situ. Kita main di kuburan. Mau? Satu hari, dua hari. Beberapa menit saja kita sudah membosankan. Terkesannya angker, sepi, seram. Jin, setan betah di dalamnya. Lah karena itu, wa innal baital ladzi tuqrahu fihi al-baqarah la yadkhuluhu syaitan. Dan sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak dimasuki setan. Jadi ketika rumah kita kosong, ditempati, bacalah Al-Baqarah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Dan seterusnya, semampunya. Andai kata sehari satu ayat, berarti kita hanya memerlukan 286 hari. Karena Al-Baqarah berjumlah 286 ayat. Ya, dari? Oleh karena itu, banyak umat Islam ternyata, jangankan khatam Al-Quran di rumahnya, Al-Baqarah saja tidak khatam. Padahal kalau ingin menghatamkan Baqarah saja, itu cuma sehari seayat. Tidak sampai satu tahun. Maka setan masuk. Bagaimana caranya? Bisa mengganggu mimpi buruk. Bisa kesurupan. Suara-suara dan sebagainya. Oh, tidak suara-suara, tidak mimpi buruk. Tidak diganggu secara fisik. Tapi lihat, banyak suami dan istri, adik-adik berkelahi dengan kakaknya dan seterusnya. Ini adalah tipu muslihat dari setan. Ditanamkan rasa pemusuhan kepada kakaknya, pada orang tuanya, pada suaminya, pada istrinya, melihat kejelekan-kejelekannya. Nah, setelah itu apa? Ingin mereka itu bercerai-berai, diganggu oleh setan. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ketahuilah bahwasanya tugas setan itu dia berikan kekuatan untuk menceraikan ayah bunda kita, suami istri, surat Al-Baqarah 108. Diganggu dia, diganggu supaya bercerai. Ditanamkan kebencian-kebencian. Kalimat-kalimat kasar yang keluar. Kita lihat betapa banyak keluarga. Anaknya, bapaknya, ibunya mengeluarkan sering kata-kata kasar. Itu sudah dipengaruhi oleh setan. Oleh karena itu, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Wabil khusus, dikhususkan surat Al-Baqarah dalam hadis ini. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Mari kita berdoa dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama Ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu wa qatlanan juban. Tua dapat manam juban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga, yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3, namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3, namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.